Hasil semifinal, BWF, World Junior Championships 2024, hari Sabtu, 12 Oktober. Di semifinal ganda campuran, Lai Po Yu, Liang Qingsun, berhasil mengalahkan pasangan Jepang, Shuji Sawada, Aya Tamaki, dengan skor 21-11 dan 21-15, dalam durasi 27 menit. Di semifinal ganda campuran lainnya, Lin Xiangyi, Liu Yuanyuan, berhasil mengalahkan sesama pasangan Cina, Wang Ziheng, Chao Zihan, dengan skor 21-18 dan 21-16, dalam durasi 34 menit. Selanjutnya di babak final ganda campuran, Lai Po Yu, Liang Qingsun, akan melawan Lin Xiangyi, Liu Yuanyuan. Rekor pertemuan, 0-0. Di partai selanjutnya, Dai Qinyi akan melawan sesama tunggal putri Cina, Yin Yi King. Rekor pertemuan, 0-0. Di partai keempat, Hu Zhe'an akan melawan sesama tunggal putra Cina, Liu Yang Mingyu. Rekor pertemuan, 0-0. Di partai kelima, Sarun Rakvititsarn akan melawan tunggal putri Cina, Su Wenjing. Rekor pertemuan, 0-1 untuk keunggulan Su Wenjing. Di partai keenam, Muhammad Zaki Ubaidillah akan melawan tunggal putra Cina, Wang Zijun. Pertandingan ini dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-1 untuk keunggulan Wang Zijun. Di partai ketujuh, ganda putri Cina, Chen Fan Shutian, Liu Jiayu, akan melawan ganda putri Malaysia, Ziu Lou, dan Nia Sofia. Rekor pertemuan, 0-0. Di partai ke-8, Kenta Matsukawa, Yuto Nakashizu, akan melawan ganda putra Cina, Hu Qiyuan, Lin Xiangyi. Rekor pertemuan, 0-1, untuk keunggulan Hu Qiyuan, Lin Xiangyi. Di partai ke-9, Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinara Nastin, akan melawan ganda putri Jepang, Ririna Hiramoto, Aya Tamaki. Pertandingan Isyana Rinjani dimulai sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Kang Haixing, Aron Tai, akan melawan ganda putra Cina, Chen Yongrui, Chen Zehan. Rekor pertemuan, 1-1.